Selamat datang kembali di channel gue, He Is Kai Hesky. Kali ini gue gak bakalan bikin drum cover, tapi gue mau berbagi sedikit tentang sound-sound yang ada di drum Yamaha DTX720 ini. Di modulnya sendiri ini presetnya kurang lebih ada 50 preset. Sekarang gue mau berbagi sedikit 10 preset dulu. Nanti selanjutnya di video berikutnya. Di video kali ini gue bakal ngasih tahu sound atau preset yang ada di modul 720K ini. Jadi coba kita cek ya. Yang nomor pertama itu DTX 700. Di sini kita coba soundnya seperti apa. Ini snare-nya gue pakai Beat Custom. Di snare ini kita bisa ganti-ganti soundnya. Yang ini nomor 1 Beat Custom. 2 ada OIK Custom. 3 Beat OIK. 4 Deep OIK. 5 Maple Custom. 6 Black Maple. 7 Small Maple. 8 Cool. 9 Thin Maple. 10 Beat Custom, dan masih banyak lagi sampai beberapa di situ soundnya masih snare-nya itu masih banyak. Jadi gua kasih tahu 10-nya aja dulu, oke? Okay? Kita lanjut ke kit yang kedua. Tadi preset kit yang pertama. Sekarang preset kit yang kedua di DTX720 ini ada Beat Custom. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga ada load. Soundnya seperti ini. Itu dia yang ketiga, sound preset namanya load. Jadi bass drum lebih snare, tom 1, tom 2, tom 3, hi-hat, crash, right, kayak begitu bunyinya. Sekarang yang keempat, vintage 70S, soundnya seperti ini. We'll be right back.
Itu dia yang keempat, Vintage 70S. Sekarang lanjut yang kelima, Funkit. Nah, Funkit ini coba kita soundnya seperti apa. Funkit, ini preset yang kelima. Sekarang preset yang keenam, metal. Wah, biasanya metal itu identik dengan musik-musik yang sedikit keras. Jadi, contoh soundnya seperti ini. Itu dia yang keenam, preset soundnya metal. Lanjut yang ketujuh, hip hop. Oke, okay, itu dia yang ketujuh. Lanjut ke delapan, Digibeat. Soundnya seperti ini. Beda kan? Ini dia yang ke-8, Digibeat. Lanjut ke 9, Perkusi Master. Nah, ini jadi soundnya kayak perkusi, ya, gendang-gendangan. Coba kita lihat ya. Nah, kan?
dia 9 perkusi master. Sekarang yang terakhir 10 OIK custom. Coba kita dengarkan soundnya. Itu dia dari 10 preset di modul drum Yamaha DTX720 ini yang sering gue pakai di drum cover gue di video di channel ini. Jadi buat kalian semua yang mau bertanya tentang drum gue DTX720 ini, silahkan komen di bawah. Nanti bakal ada kelanjutan videonya. Ini kan baru 10 preset. Di sini ada 50 preset kurang lebih. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, share ke banyak semua sosial media kalian atau teman kalian, semua boleh di-share. Dan jangan lupa like, komen di bawah yang penting, oke? Terus yang terpenting lagi satu, subscribe. Nah, itu yang paling penting. Jadi buat kalian yang mau follow Instagram gue, boleh di @redhesky. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap stay tune di channel gue, di Sky Hesky. See you next video.